Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faisal Azumu yang didakwa hilang ketika banjir berkata, dia hanya berada di Dubai Emirat Arab Bersatu UAE selama 12 jam. Timbalan Presiden Bersatu berkata dia pada mulanya ke sana untuk bertemu anak-anak yang berada di United Kingdom. Katanya pertemuan dibuat di Dubai kerana terdapat kes Omicron yang tinggi di UK. Bagaimanapun katanya, selepas banjir, dia memutuskan untuk pulang ke Malaysia. Memang saya ada mohon cuti dan bila diluluskan, saya ke Dubai pada hari Rabu lalu untuk bertemu anak-anak, katanya. Namun begitu melihatkan kepada keadaan banjir yang melanda negara, hati saya jadi tak tenteram. Jadi saya buat keputusan untuk beli tiket pulang hanya selepas kira-kira 12 jam berada di sana. Saya sempat duduk berbual seketika dengan anak-anak sebelum berlepas pulang pada pukul 8 pagi Kamis sebelum arahan pulang dibuat Perdana Menteri, katanya, kepada utusan TV. Anggota Parlimen Tambung Perak itu kini menjalani kuarantin kendiri di Ibu Negara.